dan tunjukkan eksistensi kalian hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan senyaman. Abang kabar. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan salam sejahtera buat kita sekalian. Rahayu. Yo 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 yo. 5, 4, 3, 2, 1. Go go go. Selamat sore semua, apa kabar? Permisi ya dek. Nanti kalau udah uang banyak, saya pengen ada pegangan HP di motor ya. Oke, sekarang saya diminta oleh mama saya untuk jemput tante saya, ponakan saya, ada di pasar Swalayan Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Asik. Dan kali ini seperti biasa kita update kondisi terkini di wilayah Bogor Raya, Jawa Barat, Indonesia. Yang pertama dari Perumahan Ciomas, Permai, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, juga terpantau berlangan pada di sore hari ini, Kamis 29 Juli 2021. Dan kami ingatkan saudara, bila anda diperlukan untuk tetap patuh protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, mencuci tangan pada masa menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas masyarakat. Dan kita lihat ini suasana di jalanan Raya Ciomas Bogor, Jawa Barat, Indonesia, juga terpantau tenang pada pagi, pada sore hari ini ya. Oke, kebetulan teman-temannya yang di kantor lagi pada lembur ya kan. Kita lihat nih jalanan di Ciomas Bogor ini tampak sepi ya, sama penerapan PPKM darurat level 4 di barat Indonesia saudara. Iya, nah, sekarang kita ke pantauan aktif kini di Jalan Raya Kretek Ciomas Bogor, Jawa Barat, Indonesia, juga terpantau ramai lancar pada sore hari ini ya. Oke, terpantau lancar pada di sore hari ini. Yeay. Oh, puji Tuhan. Dan selama menemani suasana Raya Bogor Raya Jabar Indonesia yang di tengah penerapan PPKM darurat selevel 4 3 Pulau Jawa dan Bali dan sekitarnya, pemerintah pusat guna untuk pemerintah dan pemerintah di kita jalan kabupaten dan kota Bogor dan sekitarnya. Saya selalu mengingatkan kepada anda untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hasad Bersama 7 Hasad Bersama 7 Hasad Bersama 7 ini
Kota like, share, dan komen serta nyalakan notifikasinya. Oh iya iya iya. Kita belok kanan untuk saudara. Ade, permisi ya. Dan sekarang kita lewat Pagentongan Loji Kecamatan Bogor Barat, Bogor Jawa Barat ya. Permisi, permisi. Aduh Tuhan, jebretnya minta ampun. Assalamualaikum, permisi ya. Puji Tuhan. Bagaimana cara kita menguras emosi di hati mereka dan juga lain di tengah situasi ini ya. Ini pondok pesantren Riyad itu tafsir namanya. Oke. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Hati-hati nih guys. Ini bagi buat kamu nih pengendara motor nih. Ini ada polisi tidur nih yang mau lewat alternatif. Soalnya polisi tidurnya agak kecil banget ya saudara. Dah burbulin ada di sebelah kiri nih guys. Oke. Sekarang kita lewat jalan Hagar Mana 1 ya saudara. Oke.
si ini tangan instan, tangan instan. Oke. Ini jalanan ini kecil ya saudara ya. Hanya melibatkan rumah petak atau rumah kecil. Oke. Tanpa kita sadari nih ya saudara nih, bagaimana kita caranya untuk menguras emosi dan air baka ketika meninggal dunia. Misi. Karena sebenarnya ini bukanlah hal-hal yang kecil dan juga hal yang sama dan juga hal-hal yang biasa. Biasanya kita harus patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena setiap menyembuhkan polemik, setiap menyembuhkan pertanyaan dan dari keluarga adalah hal yang berat ya. Permisi. Maka dari itu kita tidak usah panik, tidak usah sedih kalau ketika teman Anda, sahabat atau keluarga yang ditinggal, mohon diberikan ketenangan dan juga penghiburan dan terima di sisi oleh Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya kita harus bersyukur, jangan gampang stres kalau meninggal dunia, kalau orangnya meninggal dengan gejala atau segala macam. Ade, permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Allahu Akbar. Sekarang kita mau keluar gang kecil ya, kita mau ke gang ketua lewat jembatan Nedel saudara. Tuan Yesus, gudang besek itu cukup. Oke. Iya. Ini suasana di jalan di Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia juga update lalu lintasnya terpantau ramai lancar ya, saudara ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Allahu Akbar. Ya. Permisi. Cuci tangan pakai masker dan jaga jarak ya. Dan artinya kita sudah sampai di akses alternatif menuju jalan arah menuju jembatan itu Bogor, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di gang ini ya. Ini nih pasangan suami istri ini gimana sih nih? Udah tahu saya lagi ini nih, lagi konsentrasi. Pikir. Iya. Yeah. Hati-hati nih guys, hati-hati. Ini sekarang ini berada di tanjakan turunan ya, pemirsa. Hati-hati nih guys, ini tanjakannya licin, saudara.
Wilujeng Sumping, Wilujeng Sumping. Oh, Tuhan ibu. Nah, sekarang kita sudah berada di arah mau ke Jalan Dr. Semeru, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Ini sekarang kita sudah berada di Kampung Sindang Sari, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Oke, siap-siap. Siap-siap. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, satu lagi nih, kita harus saling patuh terhadap protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, serta mengibas mata-mata. Itu sangat penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ya. Oke. Ini udah mulai persiapan masuk lewat di Jalan Dr. Semeru, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Wih. Oke. Siap-siap ini pemirsa. Dan sekarang kita mau belok kanan Barcelona nih saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Juga eksistensi kalian hadir. Allahu Akbar. Oh iya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Dr. Semeru, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ini arus lalu lintas di arah kiri ini terpantau agak ramai lancar ya saudara. Ini arah kiri ke arah Jalan Menteng, dari sini menuju ke arah Cimanggu, Warung Jambu dan Cibinong, ke arah kanan ke arah Kota Tol Jagorawi, Tajur, Jawi maupun arah sebaliknya, dan juga arah Air Mancur, Cimanggu, Stasiun KAL maupun ke arah Ciwaringin, Merdeka maupun ke arah Mawar dan maupun ke arah MA Salmun juga terpantau lengang pada sore ini, tapi juga ramai lancar ya pemirsa. Dan sekarang kita melewati jalan MA Salmun saudara. Jalan MA Salmun, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan juga arah mau ke arah Stasiun Bogor belok kanan, saudara. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah melewati Jalan Mayor Oki, Bogor, Jawa Indonesia. Ya, siap-siap. Tunjukkan. Astaga. Gimana sih ini? Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sayang, 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 sayang. Arah kiri ini stasiun Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ada di Jakarta. Jadi darah saya katanya dah jadi darah pun dah selesai. Sekarang nih update perkembangan situasi terkini lalu lintas di sekitar jalan Abdul Muslihat menuju arah ini Raja Permas ke arah Ciawi, Rumah Sakit Pania maupun ke arah Jakarta atau maupun arah sebaliknya juga terpantau masih lancar pemirsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena di tengah perpanjangan PPKM darurat sepulau Jawa, Bali dan juga sekitar. Jadi kita lihat pengamanan di sekitar jalur SSA ini sangat ketat sekali. Seperti biasanya ya, ada mobil polisi ternyata. Oke. Dan sekarang kita melewati jalur SSA nih guys. Kita lihat dari Jalan Insinyur Haji Juanda menuju arah Jenderal Sudirman ke arah Sejarah Hormat menuju ke arah ya jalan Insinyur Haji Juanda para Kristal maupun Raya Pajajaran utara kiri karena macet nyambung ke arah mobil publik maupun arah sebaliknya juga dilaporkan terpantau lengang dan lancar pada sore hari ini. Wah, ada wali kota Bogor Bima Arya nih guys di video mapping. Sekarang kita sudah memasuki kawasan tertib berlalu lintas ya saudara. Kita dukung dan sukseslah PON 20 ke Papua tahun 2021 mulai 2 hingga 15 Oktober 2021. Orang bisa, pasti bisa. Insya Allah Indonesia pasti bisa. Orang bisa, pasti bisa. Arah kiri ini Cibinong Paru, arah PPP masuk ke Sokara Jogorowim. Baliknya juga masih terpantau lancar dan lengang ya saudara. Kita sudah berada di lampu merah ya. Sekarang saya mau matiin dulu ya. Oke, lanjut. Oke, let's go. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Pajajaran Bogor, Jawa Barat, Indonesia nih. Dilaporkan wartawan lalu lintas dari Jalan Raya Bogor ke arah Jalan Raya Pajajaran ke arah Jalan Raya Bogor ke arah Pajajaran juga terpantau ramai
ya. Oke. Oke. Siap-siap jalan. 3, 2, 1. Lurus ikuti isyarat lampu dan action. Iya. Dan ini dari jalan Raya Pajajaran menuju jalan sidangnya para Jawara juga masih ramai aja ya saudara. Dan sampai di sini tuh ya kebersamaan kita pada sore hari ini. Kita Bogor itu semoga kita harus semangat dan dapat positif membalikkan semangat Olimpiade. Insya Allah Indonesia pasti bisa, orang bisa, pasti bisa. Dan nantikan ya, kami ingatkan kembali kepada saudara untuk sang pesan buat yang tiga nomor satu biasakan di sini prioritas hanya tiga dan dibutuhkan tetap progres mengejar mendapatkan tugas modal besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat arah Tol Jagorawi menuju arah Jakarta juga terpantau lengang saudara ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi-santi, om budaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita sekalian ya, Tuhan memberkati. Juga eksistensi kalian hadir. Allahu Akbar. Nah, sekarang ini arah kanan ini Bogor Kota sudah masuk tutup dan sekarang kita mau berhentinya di arah kiri arah Kasari Batu ya. Biasanya tata foto meminta saya disuruh mama saya jemputnya di pasar ada suaranya, jadi jangan kemana-mana dan ikuti penelusuran saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini arah Dekranasda ya. Dan sekarang saya harus matikan dulu ya. Assalamualaikum.